Okay. Okay. Ano po ang pet na mag... Ang hindi! Astaghfirullahaladzim! Ang bangit! Ito po to! Ekorku mungkin imut, tapi juga mematikan. Ya, nggak punya lagi sekian anime-anime mait-mait kape, guys. Sekian gratisan, bos. Nih, ya lo fotonya, guys. Soft you. Ini nih, aku sering orang ngeliat orang ya, makai ini tuh sakit banget. Tapi pas aku beberapa kali ngeliat orang makai, kadang kok cupu gitu. Ada beberapa aku ketemu orang ya, makai ini gila banget. Ini bukan itu ya, Prince of Lannery. Ini bedanya kalau di AoV Batman guys, Prince of Lannery. Bang, tau sih, kenapa sih? Ya, suka overthink sendiri terus ngambek sendiri. Ya, kamu sebagai cowok ya tenangin lah. Ya, kita kan juga sebagai cowok juga pasti ada kan momen overthinking. Ya sama, tenangin atau kasih waktu gitu. Tapi biasanya cowoknya nggak mau kasih waktu sih, biasanya butuh ditenangin. Temenin aja, temenin. Gak usah cari tahu kenapanya. Ngapain kita pusing mencari tahu kenapa? Paling nanti dia cerita sendiri kenapa dia overthinking kalau kamu temenin. Kamu tak ini aja temenin, tenangin. Nanti kalau misalnya dia apa? Nanti kalau dia udah nyaman, udah misalnya udah tenang gitu. Nanti pasti dia cerita kok kenapa dia overthinking. Udah cari solusinya gitu. Apa aku jangan dicari tahu langsung, ditanyanya. Cuma tanyanya jangan secara langsung ya, nggak kayak kamu kenapa overthinking sih gitu. Jangan gitu. Kenapa deh? Kayaknya aku harus TP deh melihat darahku enggak deh sekalian ya tahu enggak ada hati enggak ada rasa takut eliminasi alalala jelek banget TP ku kena usan yang disalahin kita mau kena enggak thinking semua banget mikir yang enggak padahal kita aja enggak. Ya udah temenin aja. Aku cuma mau semua orang bahagia. Semua manusia nggak cowok nggak cewek itu punya overthinking guys. Cuma ada yang disalurkan ada yang enggak. Nggak semua orang kayak kita gitu. Kok misalnya kita nggak overthinking? Iya. Sama enggak? Apa aku harus patuh? Siapa tahu dia punya pengalaman jelek di belakangnya jadinya overthinking. Siapa tahu dia punya mantan apa jejak gitu kan? Kamu berharap apa gitu, usahin memang matanya aja itu, usahin gitu kan. Ada shieldnya sih, agak susah sih. Gak seru. Kok orang-orang bisa akrab sih?
Aku mau TP ke bawah. Ada shieldnya nggak sih? Susah. Seseorang yang tersenyum pasti bahagia. Ada hati. Asap posisi kaget. Apa sih itu skillnya super Shield tower sudah hancur. Balista maju. Semua orang bahagia. Rekanmu telah tereliminasi. Ah, di atas mati kocak. Hah? Kena lagi sih. Eh. Kena gong. Rekanmu telah tereliminasi. Apa aku harus patuh pada penciptaku? Temenan. Aduh. Perserian se. Aduh. Kamu nggak kayak Bang Taka, nggak berani. Orang-orang bisa akrab sih. Oke guys ya, aku fokus main dulu nih. Main dong kalau aku menang naik kan. Gak naik sih, maksudnya dikit lagi naik maksudnya. Oh gitu. Menit tim ketika semua member kita sudah menang. Gak ada rasa sakit. Maksudnya ngebebanin tim misalnya. Kita udah maksimal tuh gimana konsepnya tuh. Aja. Seseorang yang tersenyum hilang pasti bahagia. Hilang. Mau bilang aja tuh, hilang. Ada Prince. Rekanmu telah tereliminasi. Apa aku harus patuh pada penciptaku? Kamu berhasil mengeliminasi musuh. Ha. Prinsiannya kurang. Bapak hukumnya membanding tim kita sedang ketika sedang bermain padahal kita sudah semaksimal. Pokoknya, maksudnya gimana sih? Nggak ngerti. Secara nggak sadar tuh kamu baru melakukan apa yang dilakuin cewek mau tuh overthinking tuh. Nggak penting kan? Aku cuma mau semua orang bahagia. Tapi kamu tanya kan, itu overthinking kok kamu? Kalau gue overthinking nggak ada tuh mikir-mikir yang random-random gak jelas gitu. Temenan. Skill belum siap. Iya. Mau main bareng? Pipis bra. Dua nggak nge-push gitu, nanggung lah. Tuh depan tuh. Kita main push aja dulu. Gua ketemu si Lanshen jadi deh. Pangeran Lanling lah, itulah siapa namanya. Nggak ada hati, nggak ada. Itulah maksud gua kan. Guna itu, sakit. Kamu telah tereliminasi. Musuh legendary. Beda kalau kayak gitu. Bahagia.
mau dihancurkan. Lo orang-orang bisa asli. Nyanyanya. Nah itu dia. Daraku sekarat. Aku gak mau barbar. Aku cuma mau semua orang bahagia. Apa gak apa. Oke kita akan. Mau main bareng? Hai Gu. Gak ada hati, gak ada rasa sakit. What? Aku mau ngincar dia. Apa aku harus patuh pada penciptaku? Cuma mau semua orang bahagia. Ayo, lang. Kamu kayak desain yang kurang modal. So killing spree. Lang. Ikut, halo Widi. Nggak tahu kalau aku menang lanjut, kalau aku kalah enggak. Karena masih ada dua bintang. Jadi aku agak males sih sebenarnya. Kalau menang lanjut, kalau kalah enggak. Ini makanya doain aja nih menang. Kalau dilihat sih tidak ya. Dari gameplayku yang kurang. Enggak ada hati, enggak ada rasa sakit. Bisa tuh kampe. Bisa. Dia mati. Mundur. Lu maju, lu mati. Sorry. Musuh telah tereliminasi. Rekanmu telah tereliminasi. Apa aku harus patuh pada penciptaku? Musuh double kill. Mau main bareng? Aku butuh ini sih, butuh yang item yang ngasih critical yang sakit banget. Towermu dihancurkan. Tadi aja bisa, iya tadi aja bisa. Sekarang nggak bisa ya kan? Sekarat tuh. Shit. Nice. Sekarat tuh. Seseorang yang tersenyum. Berarti itu ke dia semua, nggak kebagi. Pasti nice. Bahagia. Kena dong, Prince. Bangai. Dang. Nggak ada hati, nggak ada rasa sakit. Nggak mati. Coba, lihat hatimu. Musuh telah tereliminasi. Rekanmu telah tereliminasi.
cuma mau semua orang bahagia. Mundur! Rekanmu telah tereliminasi. I cannot do anything. Kita kalah. Killing spree. Kok orang-orang bisa akrab sih? Aja tuh. Musuh killing spree. Enggak sih, item gue jadi kok. Apa aku harus patuh pada penciptaku? Kalau ganti game gak kalah, udah aku mau tidur. gitu. Ini las. Kalau kalah las, kalau menang lanjut. Ngerti kan? Gak usah jelasin terus kan? Ngerti bahasa Indonesia kan? Oi, kan, oi, itulah namanya siapa, namamu. Kamu telah tereliminasi. Jangan nge damage, coy. Rekanmu telah tereliminasi. Ada sisi belakang sih. Bang, kucingku ikut nontonan. Suruh dia subscribe juga ya kucingnya ya. Cuma mau semua orang bahagia. Lihat hatimu. Kok orang-orang bisa akrab sih? Ini mau balik dulu, Nain. Gak kena lagi coba. Astafu itu terlalu lurus loh, untuk nggak kena. Untuk nggak kena itu. Ketangkep untuk. Aigu. Apa aku harus patuh pada penciptaku? Ada hati dan kata. Temenan. Baik dulu gak bos, nanggung nih level 50. Musuh telah tereliminasi. Nah, nice gitu. Mantap bos. Itu loh gak miss kan? Mantap. Aku cuma mau semua orang bahagia. Telah tereliminasi.
Fungsionalmu mencapai 0. Apa aku harus patuh pada penciptaku? Musuh killing spree. Killing spree. Mantap. Shut down. Nah, gila. Keren gitu. Semuanya, serang tempat dragon. Penciptaku benci kami. Itu deh, bos. Mati umpok. Kok orang-orang bisa akrab sih? Semuanya serang Tempest Dragon. Gak ada hati, gak ada rasa sakit. Gas gak sih? Aku cuma mau semua orang bahagia. Agak sakit ya. Seseorang yang tersenyum pasti bahagia. Timmu berhasil menghancurkan tower. Killing spree. Apa aku harus patuh pada penciptaku? Orang berdua kagak punya damage apa gimana? Ah, tuh baru mati ya Allah. Oh, dia ke bawah. Jangan ke bawah dong, Prince Lanley Lindai. Ya, kamu bisa kebalikin dong, Prince. Ah, gas, Prince. Nah, gak jadi deulti, mampus kamu. Aduh. Mana? Asisku sih 14. Ini 21 ya, dia support. Tiga detik sih belum. Gak ada Tempest hati, lagi. Gak ada Tempest atau apapun lah. Overlord apalah itu. Tyron anything. Ya aku tinggal mencet ini tuh ternyata. Tuh, 2, 3 di atas, please. Kok orang-orang bisa akrab sih? Mundur! Aku cuma mau semua orang bahagia. Mundur. Mundur aja, mundur.
Udah jangan diwarin. Jawab. Astagfirullah. Aku harus patuh. 20 detik, 20 detik, 20 detik. Kau mau patekin aja kita. Seseorang yang tersenyum pasti bahagia. Orang jangan kenapa nunggunya di situ sih, Peter? Nggak nunggu di situ tuh poinnya apa gitu? Ngapain nungguin? Wis, gak ada yang nahan kocak. Kayaknya gak ada yang balik. Mau tempest duluan, kan aneh. Orang nungguinnya itu deket-deket tempat kita, malah nunggu tempat musuh kocak. Aneh. Kemenangan yang aneh, guys. Iya, musuhnya tinggal ngecek map dia, nyantai banget. Terlalu chill dia. What is that? Mencari cara untuk melampaui gravitasi.